kita lanjut main rank. Ya ini Platinum teman-teman. Menuju superstar susah sekali ya. Gila. Oke. Ini lawannya Red Japan ya. Ampun, susah sekali. Ya pengalaman gue memang paling susah itu ketemu Red Japan teman-teman, apalagi mainnya jago ya, mainnya bagus sama Latin biru teman-teman, full Latin biru itu susah juga ya. Yang ada Pascal, ada Leo. Ketemu Red Europe juga oke loh, juga susah loh. Asal Red Europe-nya jadi ya teman-teman. Nah, yang paling enak sebenarnya makanan gua itu Blue Japan ya sekarang ya. Dulu gua kesusahan lawan Blue Japan. Sekarang aduh, offset kampret. Sekarang ini apa namanya? Jadi makanan ya kan. Biasanya kalau Blue Japan ketemu gua jebolin sekali biasanya langsung kabur ya teman-teman ya. Emang menang elemen sih sebenarnya sih. Yoshi koi, iku zo. Ini kayak gua kayak begini ya. Dia punya awi merah atau awi apapun. Jadi panjangan doang nih awi kayak begini teman-teman. Karena ada debuff dari siapa namanya, dari Gentil 10% deh kalau nggak salah. Jadi lemah banget awinya teman-teman. Ya cukup lumayan lah, kurangnya lumayan lah, ditambah Shredder ini kan 5% lagi. Jadi geli-geli lah gitu. Tapi yang PR ini memang God Basa tetap ya. God Basa nih memang udah nggak ada lawan memang. Nah kalau shootnya Flash Raiju shoot biasanya kejebolan teman-teman. Tapi kalau shootnya yang lain masih ada kemungkinan buat ditangkap, setidaknya ditepis, setidaknya mental. Oke, 27.000 ini kayaknya kejebolan. Gak apa-apa, kita bales. Ini musuhnya gak terlalu kuat-kuat amat ya teman-teman. Bisa lah ini. Yang PR itu ada Izawa ya teman-teman ya, untuk Red Japan itu ya. Waduh, agak ngeri-ngeri juga buat pasing-pasing biasa. Karena takut kena intercept. Ya biasanya kalau agak jauh begini biasanya kena tepis teman-teman. Yang aman itu biasanya di dalam kotak penalti gitu kan. Nah itu kemungkinan golnya sih tinggi. Ini biasanya kena tepis. Tapi kita nggak tahu juga sih. Masuk. Yosha. Oh.
よし来い、行くぜ。このパスは絶対に通してみせる。Oke, dia kayaknya umpan ke Godmasa nih. Atau enggak ke ke siapa namanya? Ke Dias ya. Makeru ka? Shoubu da. Ore no teknikku ga tomenareru ka? Lu gara-gara full power aja lu ya. Gue mencurigakan dia sih nih, kayaknya mau diganti Takureza ya. Gue tadi nggak perhatiin cadangannya lagi. Wait, awas. Nah, kena Roberto, sial. Umpan dong buat bahasa. Gue makasete miru ka. Ya, elah. Golnya begitu aja terus, teman-teman. Overhati. Yo, bisa. Es gocap ini masa nggak bisa, cuy. Tepis lah, setidaknya lah, mental lah. Ya. Oh, kena tiang. Alhamdulillah. Zeno masih kuat teman-teman. Ya jadi mungkin untuk kalau extra time nanti, kalau dapat babak, waduh PR deh. Kalau extra time nanti baru kita ganti Muller. Gila Awi jadi DM cuy. Jadi pengumpan Awinya. Oh, Natureza ya. Oh, dia ganti 3 ya, benar ya. Oke, kita lihat kalau begitu, bos. Wah, S1 rawan ke intercept nih, bro. Awi. Aduh. Bisa aja. Ya ampun. Nah, bisa lah nih ya. Ikuzo, Roberto Jikomi no ore no nanbei style no kojingi. Gila, sayang banget bos staminanya. Sayang banget di dribble. Mestinya langsung shoot aja tadi. Waduh. Lokasi Natureza dia. Gila ini lawan gua kayaknya berat-berat semua ya teman-teman ya. Udah rank kayak begini ya. Kagak ada yang bercandaan ya. Lumayan ya Sester ya teman-teman ya. Gua LB intercept doang. Jadi tackle-nya nggak gede. Enak lo. Ikuzo, mamoruzo.
Ayo, gue tabrakin pokoknya kalau full power mah. Ya elah. Akuma de saidai no jakuten o ore wa tsukuru. Ikku ze. Ikku zo. Makeru kai. Kittai ni ore tachi ga katsu o. Aduh, kena Akainya. Ini Akainya emang rese ya. Ya kita buang dulu stamina Genzonya. Karena Genzonya masih full power, masih full stamina. Ya ini kayaknya perpanjangan waktu. Oh jebol cuy. bisa jebol. Nani memang ya, bener-bener nani. Gila gak nyangka gue bos bisa jebol. Oke. Danger. Ore wa make nai yo. Nani? Yes. Waduh, untung aja. Alhamdulillah, moga-moga kena. Moga-moga ketangkep S30. Ayo dong. S30 Zino. Sikat. Yoshikoi. Oke. Tebel sekali memang Zino ini teman-teman. Gak sempet lihat Mullernya ya. Mungkin di lain waktu teman-teman. Oke, abis ini kita daily gacha ya. Ini mau menuju ke superstar-nya susah banget teman-teman. Menang kalah gitu. Oke, kita daily gacha. Ya teman-teman, besok ada update ya. Update pergacaan tahun baru ya, dikasih klub SSR sama SSR Dream Festival. Ikuzu Tsubasa. Oh iya, katanya ada ini ya, hadiah ya 100 DB ya. Ada hadiah 100 DB ya. Nggak tahu modelannya dicicil 7 hari apa langsung 100 DB gitu, kita juga nggak tahu. Mungkin sih mungkin ada update-nya nanti, ada infonya terbarunya mungkin. Kita juga nggak tahu teman-teman. Ya kalau DF sih mungkin gue ngambil ini teman-teman ya. Syukur-syukur kalau dia bisa pilih ya. Gue milihnya sebenarnya Kalts merah ya, Kalts DF gitu kan. Atau nggak siapa gitu, gue lupa. Clifford. Kalau yang baru-baru ada sih oke ya. Cuma menurut gue sih kalau gue bilang sih pasti DF-nya DF lama ya teman-teman ya. Bukan DF yang baru-baru gitu kan. Tsubasa biru sih juga menarik sih. Tsubasa biru menarik ya. Masih ada? Sudah habis. Oke, dream potnya kita habisin.
Kayaknya susah banget ya, ini kebanyakan isinya teman-teman ya, jadi agak lama ya. Syukur-syukur cepet dapet ya kan. Ini Black Ball ngomong-ngomong nggak ada ya di dalam ini ya. Mestinya ada gitu ya. Removal tiket. Removal tiket itu zaman sekarang kayaknya ini yang paling berharga teman-teman ya. Dulu tuh Black Ball SSR ya kan, yang kayaknya susah banget orang cari. Sekarang tuh removal tiket yang paling berharga teman-teman, yang paling mahal gitu loh, yang paling susah dicari. Jadi teman-teman yang punya removal tiket itu diiritin loh, karena klub kayaknya nggak, belum berpikir untuk ngasih cuma-cuma removal tiket itu ya. Ah sekali ah buka, buka ini ah teman-teman penasaran. Oke sekali, apa tahu ya kan. Eish, salah. Ketengan memang berat ya. Oke segini aja teman-teman videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.